Oke, ketemu lagi di AW Channel Papas. Ya, kali ini saya akan membahas tentang melodi keramat miliknya Bang Haji Rumah Irama. Semoga tidak salah. Kita mengambil kunci dasar aminor. Ya, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Pertama di senar ketiga di kolom kelima. Ya, senar ketiga kolom kelima. Kemudian ditarik ke kolom keempat, gitu ya. Kemudian senar keempat di kolom ke tujuh. Jadi begini. Terus masih di senar keempat di kolom kelima. Kembali ke kolom ke tujuh. Ya, kita ulangi. Kemudian masih di senar keempat kolom ketujuh, terus ke senar ketiga di kolom keempat, di kolom kelima, terus turun ke senar kedua kolom kelima, naik lagi ke atas di senar ketiga masih di kolom kelima, terus di senar kelima kolom senar keempat di kolom ketujuh, senar ketiga di kolom keempat masih di empat, terus ditarik ke kolom ke lima. Jadi kalau kita gabungin, seperti itu ya, kita ulangi secara lambat. Itu dilakukan dua kali ya. Kemudian selanjutnya hampir sama, cuman sampai sini dok, sampai senar keempat kolom ketujuh, terus langsung kembali ke senar ketiga kolom keempat. Kita tarik ke senar ketiga, masih di senar ketiga ke kolom ketujuh. Jadi gitu ya. Terus senar kedua di kolom ketujuh, dua kali ya. Senar kedua kolom kelima, kembali ke kolom ketujuh, kembali ke lima, kemudian naik ke senar keempat kolom ketujuh, senar ketiga kolom keempat ditarik ke lima. Jadi kalau kita gabungkan, itu ya, kita ulangi secara pelan. Seperti itu ya. Terus dilanjut ke senar kedua di kolom ke-12. Di bending ya. Terus mundur ke kolom ke-10.
senar ketiga di kolom ke-11, kembali ke senar kedua kolom ke-10, ditarik ke senar kedua ke kolom ke-12. Terus masih di senar kedua kolom ke-12, sama juga di bending, kembali ke senar kedua kolom ke-10, terus mundur ke senar kedua ke kolom ke-7. Jadi seperti ini. Terus di kolom ke-7 kembali lagi ke kolom ke-10. Semacam itu. Jadi kalau kita gabungkan secara pelan, terus ke part berikutnya, ini di setelah vokal masuk ya. Tiga kali ya. Di senar ke-4, kolom ke-7. Naik ke senar ke-5, kolom ke-7. Kemudian kembali ke senar ke-4, tapi di kolom ke-5. Langsung ke kolom ke-7. Kita gabungin semacam itu ya. Kemudian masuk ke part berikutnya, ini interlude di tengah melodi, di tengah vokal ya. Ya, cara pelannya seperti ini. Senar ke 4 di kolom ke-7, kemudian senar ke-3 di kolom ke-4, dua kali, ditarik ke kolom ke-5, jadi seperti ini, dua kali, kemudian di senar ke-3 kolom ke-5, ditarik ke kolom ke-9, kemudian mundur ke kolom ke-7. Seperti itu ya. Kemudian kembali ke, masih di senar ke-3, kolom ke-4, ditarik ke-7, kemudian kembali ke-5. Jadi kalau kita gabungin, dua kali ya, dilakukan dua kali. Kemudian dilanjut. Di senar kedua kolom ke-5. Senar ketiga kolom ke-7. Masih senar ketiga di kolom ke-5, kemudian senar ke-4 di kolom ke-7, kembali ke senar ketiga kolom ke-4. Jadi kalau kita gabungin macam itu ya, kita perlambat. Kemudian di melodi yang model terakhir ini, di sela-sela angkatan re, ya, di senar ketiga kolom ke-4, ditarik ke-5, kemudian senar kedua kolom ke-5, senar kedua ke kolom ke-7, kolom ke-5 lagi, 7 lagi, 5 lagi, senar ketiga kolom ke-7, terus senar ketiga kolom ke-4, ke-7 lagi, dua kali, kemudian terakhir di kolom ke-5, senar ketiga semua itu tadi. Kita ulangi secara lambat ya. Kemudian disambung seperti melodi sebelumnya.
kita mainnya di kunci gantung di A minor ya. Kemudian G, kembali ke A minor. Kemudian ke F, sama E minor. Kemudian G, sama F, terus kembali ke A minor lagi. Macam itu ya. Jadi saya ulang lagi, kurang lebih bunyinya seperti ini. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Oke, sekian tutorial dari AW Channel Kapas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.